Alhamdulillah, selepas saya dapat melihat keputusan, saya sangat gembira. Saya berbesar hati dan juga saya rasa macam tak percayalah sebab usaha selama ni membuatkan hasil yang sangat manislah bagi saya. Saya rasa sangat gembira dan sangat bersyukurlah. Saya rasa macam, wah, tak sangka. Wah, macam tu. Perasaan saya terkejutlah sebab dari kelas belakang tak expect dapat straight A. Lepas tu, banyak juga lah main time SPM. Perasaan saya, saya gembira. Lepas tu, rasa terharu juga lah kan sebab soalan dah lah susah. Lepas tu, dapat markah macam result macam tu. Mesti kita gembira kan. Bagi saya, lepas dapat result SPM tu kan check online kan. Tapi masa tu parent tak ada. So kita check sendiri. Rasa terkejut lah. Sebab memang kita target 8A tapi tak tahu pula memang betul dapat 8A. Kita tak dapat 8A tapi tak dapat 8A je. Jadi rasa tu terjerit-jerit juga lah. Rasa macam orang gila kat bilik tu. Saya berasa sangat gembira dan teruja. Dan saya sangat bangga dengan keputusan saya. Perasaan saya agak terkejut. Saya memang tak expect lah dapat result macam ni. Sebab aku expect macam dapat 3-2A je. Bagi saya, saya okay je, like gembira sebab result saya dapat lebih kurang sama dengan apa yang saya ramai. Ya, apa-apa pun buat yang terbaik, betulkan niat, okay? Belajar untuk membanggakan ibu bapa dan apa-apa keputusan yang dapat, pastikan bangga dengan diri sendiri, okay? Jangan down kalau dapat keputusan yang tak berapa nak elok. Kalau dapat yang cemerlang, alhamdulillah, okay? Apa-apa pun buat yang terbaik. Saya rasa tip semua sama je, macam buat latihan banyak kan. Kalau tak tahu, tanya je. Jangan tunggu lama-lama, nanti kita lupa terus. So, tanya je cikgu kalau nak tanya apa-apa, okay? Tip saya, just study je. Tak kisah banyak mana masa yang ada, seminggu ke dua minggu sebelum SPM, study je banyak mana yang mungkin. Sebab tu pun boleh dapat result yang bagus. So, tips je, saya cikgu pengetua bagi kot. Dia pernah cakap tau. Parent kita kerja 8 jam, 10 jam kan untuk cari rezeki betul tak? So, kalau kita nak berjaya macam mereka, kita kenalah bagi usaha yang sama. Belajar 8 jam, 10 jam. So, lah kita equal dengan mereka. Dalam diorang cari rezeki, kita cari ilmu. Jadi, saya selalunya buat test ni 8 jam ke 10 ke hari tu. Solat jangan tinggal, doa banyak-banyak. And kena tahu rentak belajar korang. Itu saja. Tips yang saya boleh bagi is that kalau boleh, korang boleh tolong balancekan lah hidup korang. Kalau nak enjoy, enjoy. Kalau nak belajar, belajar. Yang penting korang kena sedar lah apa pentingnya pelajaran ni. Tips yang saya nak bagi adalah teruskan usaha. Kalau bagi murid Cina yang ada perkataan yang tak faham, boleh translate je. Terus translate dan terus usaha. Janganlah berputus asa. Okay, pesanan kepada calon SPM 2024. Buat yang terbaik lah. Do the best lah, okay? Jangan rasa menyesal lah macam tu, okay? Pulak. Pesanan saya, hormat cikgu lah. Nak dapat berkat cikgu tu susah. Lagi-lagi kalau banyak gosip pasal cikgu, just hormat cikgu. Pesanan saya pada calon, jangan main masa study, fokus. Satu, doa banyak-banyak lah. Solat, sunat semua. Jangan ingkar arahan guru semua. Pesanan tu calon SPM 2024, belajar rajin-rajin. Yang penting jangan kawan cakap-cakap cikgu lah, kena ikut cakap cikgu. Dapat berkat cikgu. Lepas tu jangan lupakan mak ayah lah. Sebab doa orang tu yang buat kita berjaya. Pesanan saya, waktu kalau waktu-waktu yang genting nak dekat-dekat SPM ni, jangan mudah putus asa. Korang saya je, jangan fikir result lagi. Sebab insyaAllah ada keajaibannya. Yang penting korang jangan stop berusaha untuk study dan ulang kaji lah.